Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami, yaitu program yang membahas seputar informasi selama bulan Ramadan, yang tentunya dikemas secara hangat dan santai. Jalan-jalan ke Ampera, jangan lupa membeli kue pandan. Bersama saya, Rani Saputra, dalam Kurma Kuliah Ramadan. Nah, pemirsa, tema kurma kita pada hari ini yaitu jadikan Ramadan terbaik. Tentunya saya tidak sendiri pada hari ini karena kita akan ditemani dengan narasumber terpercaya kita, yaitu salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi di kampus kita, yaitu kampus UIN Raden Fata Palembang, karena beliau merupakan salah satu dosen di kampus UIN Raden Fata Palembang. Nah, kita akan menyapa dengan Bapak Ustadz Dito Purnomo LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Ustadz puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana Mas Rendi? Alhamdulillah sama Ustadz. Belum pernah bocor, insya Allah. Sampai akhir ya Ustadz ya. Amin. Amin. Nah Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai tema kita pada hari ini, mungkin kita akan tanya-tanya sedikit nih, bagaimana sih kesibukan Ustadz di tengah kesibukan sebagai seorang dosen dan kesibukannya sehari-hari nih selama bulan suci Ramadan? Ya, selain kesibukan sebagai dosen, mulai dari mengajar sampai dengan menguji skripsi misalnya, ya. Ustadz juga sibuk di luar mengisi kajian. Masya Allah. Kursub ya, masuk juga ngimam tarawih di beberapa masjid di Palembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita akan masuk ke tema kita pada hari ini yaitu jadikan Ramadan terbaik nih Ustadz. Kira-kira nih, kan setiap orang itu mempunyai momen spesialnya, momen terbaiknya selama bulan suci Ramadan. Bagaimana sih definisi Ramadan terbaik menurut Ustadz? Yang dimaksud dengan Ramadan terbaik itu adalah di mana seorang muslim itu berusaha menjadikan 24 jamnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya Ramadan yang terbaik, dia manfaatkan betul. Dan itu pasti ada caranya, ada kiat-kiatnya agar bisa menjadikan 24 waktu hidup kita dalam satu hari. Salah satu caranya adalah niat pertama, pandai-pandai mengelola niat. Nah biasanya yang tidak bernilai ibadah itu kan tidur. Hidup kita ini kan kalau nggak bangun tidur. Benar-benar. Kalau bangun mungkin bisa diisi dengan puasa, dengan sholat, pengajian. Kalau kita mahasiswa dengan kampus itu semua ibadah. Ini masalahnya bagaimana tidur ini biar bisa jadi ibadah juga. Lumayan durasinya bisa 5-6 jam tidur dalam satu hari. Nah, agar itu menjadi ibadah, diniatkan. Jadi sebelum tidur malam, misalkan selepas pulang dari tarawih, ya Allah aku tidur agar besok bisa sahur, besok bisa bangun untuk sholat subuh. Maka tidurnya itu 5 jam itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidurnya ibadah, bangunnya juga ibadah. Yang kedua, pandai mengelola amal. Amal. Itu ya, rajin-rajin beribadah, minimal tarawih itu tidak hanya seminggu pertama, tapi sampai dengan terakhir. Kemudian tadarus dan lain-lain. Nah, dengan demikian 24 jam kita itu insya Allah semuanya menjadi ibadah dan menjadi Ramadan terbaik. Masya Allah. Amin. Jadi full ibadah selama bulan suci Ramadan dan tetap beraktivitas seperti biasanya tentunya. Betul. Ustaz, ya. Oke, mungkin selanjutnya nih masih mengenai tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana sih, jadi kan mengelola emosi itu kan jauh lebih sulit nih Pak Ustadz daripada menahan lapar, benar ya Ustadz ya? Nah, kira-kira bagaimana caranya mengontrol emosi kita selama bulan suci Ramadan agar ibadah bulan Ramadan kita itu tetap khusyuk gitu Ustadz? Iya. Pertama, kita harus sadar kalau kita itu sedang berpuasa. Iya. Puasa itu ya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Itu biasanya untuk tarapan orang-orang awam. Ya, kita ini biasanya minimal puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Tapi ada puasa-puasa yang levelnya lebih tinggi lagi. Dia puasa batin juga.
Nah batinnya pun ikut puasa. Apa itu? Tidak husnuzon dengan orang, mampu mengontrol emosinya, tidak sombong. Itu juga bagian dari puasa yang sebetulnya dianjurkan juga, walaupun tidak ada kaitannya dengan batal sahnya puasa. Tapi itu untuk level-level berikutnya. Dan kita juga harus beranjak dari situ. Dan bagaimana caranya biar kita bisa menahan emosi? Kalau pesan dari Rasulullah, kalau ada yang mencaci maki, ngajak berantem, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Nah, di sini ada seorang ulama bernama Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, beliau berkata, aku puasa itu bukan disampaikan kepada orang yang mencaci maki. Jadi bukan berkata, kamu jangan macam-macam sama saya, saya ini lagi puasa. Bukan gitu. Karena kalau begitu nanti dia ya kayak ria. Jadi berkata saya berpuasa itu kepada siapa? Kepada dirinya. Jadi dia mengatakan jangan marah, jangan dibalas, kamu kan lagi puasa. Iya, iya. Kita ini kan lagi puasa, jangan marah. Benar, benar. Kecuali dia tidak berhenti juga. Apa boleh buat kita sampaikan inni shaim, aku sedang puasa, tolong jangan ganggu. Iya. Nah, itu cara mengontrol puasa yang disampaikan Nabi. Kalau ada yang mencaci makimu, ngajak berantem kepada dia, kamu katakan pada dia inni shaim, aku sedang berpuasa. Begitu kurang lebih resep singkatnya ya. Iya. Iya. Wah, mungkin selanjutnya nih Ustaz. Masih membahas tentang bagaimana mengelola emosi nih. Kita berbicara tentang mahasiswa rantau nih Ustaz yang jauh dari keluarga nih. Tentunya selama bulan suci Ramadan jauh dari keluarga, tidak bisa buka bareng, sahur bareng nih. Dan momen-momennya itu banyak hilang kan? Tidak dibilang juga ada yang kurang gitu. Bagaimana sih sebagai mahasiswa rantau agar tetap menjadikan momen Ramadan ini terbaik walaupun jauh dari keluarga gitu iya. Ustaz. Nah, Ustaz kayaknya pengalaman betul ini. Iya. Karena dulu mondok ya 3 tahun di pondok pesantren ya, hampir 4 tahun. Masyaallah. Kemudian di Mesir sendiri sama di Sudan hampir 10 tahun. Jadi kalau teman-teman mahasiswa baru setahun 2 tahun mah biasa. Ustaz hampir 14 tahun enggak puasa sama tahun, orang ya, tua. Gitu ya. Bagaimana biar tetap bisa maksimal? Pertama, meski kita tidak bisa bertatap muka, sahur bersama, buka bersama, tetapi kita punya hubungan emosional. Kita kirim doa satu sama lain. Yang kedua, apalagi sekarang dunia sudah digital, ya, bisa kalau memang ada rasa rindu, bisa ditelepon, video call, dan lain sebagainya, membangunkan ibu biar bangun, atau minta ibu yang bangunin kita untuk sahur. Tapi yang penting begini, ini yang penting untuk para perantau ya, buat kita. Ya, salah satunya saya juga. Iya. Kan artinya ada rasa urbah dalam bahasa Arab itu, ada bahasa keterasingan di tempat, di daerah perantauan. Itu harus kita ketahui, itu menambah pahala loh. Kalau kita puasa di dekat orang tua dan tidak ada rasa susah dan sebagainya, ya itu pahalanya ya dapat alhamdulillah. Tapi kalau dalam perantauan itu pahalanya lebih. Maka dari itu saran Ustadz, agar lebih bisa juga maksimal, selain kita meyakini pahala kita, pahalanya bertambah karena kita dalam perantauan, yang kedua, pinter-pinter nyari komunitas teman-teman agar jangan sampai benar. Duduk-duduk dengan teman yang main game dari pagi sampai menjelang berbuka. Kalau bisa ya ada tim tadarusan, punya aktivitas. Masyaallah, benar sekali ya Ustaz. Itu dalam perantauan itu teman adalah jadi keluarga. Teman perantauan itu justru jadi pengganti keluarga. Pengganti keluarga di rumah ya Ustaz ya. Itu kurang lebih ya. Iya, masyaallah. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, sedikit menyimpang nih dari tema kita pada hari ini. Jadi kan selama bulan suci Ramadan tentunya jadwal kita nih semakin padat nih ya Ustadz, semakin karena kita bakal merubah atau mengatur jadwal ulang lagi nih dari yang sebelumnya nih. Kira-kira bagaimana sih agar bisa tetap produktif nih selama bulan Ramadan Ustadz? Iya. Bagaimana agar Ramadan ini bisa produktif? Sebelum Ustadz sampaikan kiat-kiatnya, iya. Kita harus luruskan dulu bahwasanya sering ya di masyarakat itu menganggap Ramadan adalah bulan istirahat. Bulan tidak produktif, banyak tidurnya, banyak malasnya, alasannya benar, aku puasa, aku dan sebagainya. Padahal kalau kita baca sejarah, itu hampir banyak kemenangan-kemenangan Islam itu, umat Islam itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar itu perang pertama di mana umat Islam mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan itu di Ramadan. Tariq bin Ziyad membebaskan kota Andalus Spanyol itu di bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi mengambil Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di bulan Ramadan. Kemudian Indonesia, negeri ini, kapan diproklamirkannya? 17 Agustus
45. Tahukah kita tahun hijriahnya? Itu tepat tanggal 9 bulan Ramadan. Masya Allah. Artinya apa? Sekali. Para pahlawan kita, mulai dari sahabat sampai dengan pahlawan negeri ini, telah menunjukkan dan menegaskan Ramadan itu bukan alasan untuk tidak produktif. Justru itu bulan-bulan yang menyemangati orang untuk lebih produktif lagi. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Satu, yang pertama adalah dia meyakini pahalanya berlipat ganda. Jika tadinya dia kuliah dari pagi sampai dengan siang dapat pahala, anggaplah 10, maka di Ramadan ini bisa 100 kali. Allah lipat gandakan berkali-kali. Ya, ya. Dan itu kan memotivasi kita untuk terus berproduktif. Yang meningkatkan kualitas ibadah kita. Termasuk aktivitas teman-teman ini di Fakultas Dakwah luar biasa di Rafat TV ini. Ya. Dengan kegiatan kurmanya, kuliah Ramadan ya. Masya Allah. Luar biasa, ini pahala semua ini. Kalau yang nonton 1000 orang, apa enggak 1000 pahala akan didapatkan sekali, oleh teman-teman semua. Apalagi yang disampaikan itu kan bermanfaat, tentunya Ustaz ya. Betul, betul. Nah, mungkin nih Ustaz, pertanyaan terakhir nih. Ya, jadi kan setelah kita tadi mengupas secara rinci mengenai tema kita pada hari ini, kira-kira nih, apa sih tips dan trik dari Ustaz untuk khususnya nih mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang agar tetap menjaga ibadahnya selama bulan suci Ramadan ini Ustaz? Yang pertama tadi Ustaz sudah sebut ya, ya. Punya komunitas. Komunitas. Ya, dicatat ya teman-teman ya. Punya komitmen yuk, kita ngatamin Quran yuk bulan ini, Ramadan ini, sama-sama kita. Masya Allah. Apa namanya, duduk bareng atau bahkan pakai grup WA. Benar-benar. Ada namanya satu one day one juice ya. Satu one day juice. One juice, Masya Allah. Bisa buat program. Iya, iya, iya. Komunitas itu luar biasa, saling ya menguatkan, saling mengingatkan. Yang kedua, agar juga karena sekarang ini kita nggak lepas dari HP, iya benar. Agar kita HP itu bisa jadi media kita nyari ibadah juga. Bermanfaat ya Ustaz ya. Nonton YouTube, nonton YouTube ya. Manfaat seperti Rafa. Seperti Rafa TV, Masya Allah. Ustaz-ustaz kita yang luar biasa. Benar-benar. Ya Ustaz kemarin sempat nonton kita tadi juga sempat nonton Ustaz Ulil Amri. Oh ya, ya Masya Allah. Jadi kita juga dengar Pak Komar. Luar biasa, dokter-dokter, kader-kader terbaik ya, di generasi-generasi terbaik, dosen-dosen terbaik, UIN Raden Fatah. Itu bisa dimanfaatkan khususnya buat mahasiswa. Itu ilmunya insya Allah sangat-sangat bermanfaat ya. Dan kegiatan lainnya ya seperti tarawih dan lain sebagainya ya, harus dikerjakan. Tapi sebagai penutup ya, saya ingin sampaikan okay. Sebagai bagaimana biar maksimal. Ini buat teman-teman semua juga tahu, di bulan Syaban kemarin itu ada satu hal yang sangat penting terjadi. Apa itu? Kata Nabi, di bulan Syaban itu adalah bulan dikeluarkannya daftar nama orang yang akan meninggal di tahun ini. Masya Allah. Jadi siapa yang akan meninggal selama tahun ke depan ini, namanya dikeluarkan di bulan Syaban. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa dikeluarkannya di bulan Syaban? Agar kita bisa memaksimalkan Ramadan ini, menjadikan dia Ramadan yang terbaik. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jatah kita. Kita punya teman kemarin masih puasa sama kita. Tahun ini kecelakaan, dia sakit. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Semoga ini memotivasi kita. Memotivasi untuk kita. Dan menjadikan Ramadan terbaik. Baik, insyaallah. Baik, luar biasa sekali pemirsa Rafa TV mengenai sharing-sharing kita dengan narasumber kita pada hari ini ya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat pada hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Bito Purnomo atas materi maupun sharing-sharingnya pada hari ini. Dan kami tak lupa juga ucapkan kepada pemirsa setia Rafa TV yang telah menonton kurma kita dari awal sampai akhir nih Ustaz. Mungkin itu saja kurma kita pada hari ini. Tentunya kurma akan kembali lagi hadir dengan tema yang berbeda dan narasumber-narasumber yang masih banyak lagi. Saya Randy Saputra dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.